Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sekarang dunia pers Indonesia seperti mendapat harapan baru dengan terpilihnya seorang intelektual yang dikenal juga selama ini sebagai seorang cendekiawan muslim di Indonesia, Profesor Dr. Al-Jumadi Azra, untuk periode tahun 2022-2025. Terpilihnya guru besar ini merupakan sebuah harapan, sebuah angin segar bagi perkembangan dunia pers ke depan. Kenapa demikian? Karena seperti kita ketahui, dunia pers kita akhir-akhir ini seperti tergerus dari harapan rakyat untuk menjadikan pers benar-benar sebagai social control yang mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap informasi yang dikemukakannya. Tampaknya kehadiran Pak Azra ini diharapkan oleh dunia pers maupun oleh rakyat akan memberikan keseimbangan antara kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak dengan kepentingan lainnya. Kalau kita perhatikan, dimanapun, di era apapun, pers merupakan harapan bagi publik, harapan bagi rakyat untuk menginformasikan, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam artian yang sesungguhnya. Pers merupakan pencari kebenaran yang terdepan di dunia ini. Dengan demikian, pers benar-benar diharapkan oleh rakyat sebagai sosial kontrol, sebagai mitra sejajar dengan penguasa, dengan kepentingan manapun, di negara manapun. Apabila pers telah condong ke satu arah, apalagi telah mengedepankan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat, maka tidak ada lagi bagi rakyat untuk bergantung harapannya kepada pers. Ketika pers telah dikendalikan oleh salah satu pihak, apakah oleh pihak penguasa, apakah oleh pihak oligarki, maka jangan harap pers akan menjadi tumpuan harapan rakyat. Dengan demikian, melihat pendapat atau pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Profesor Al-Jumadi Azra setelah dia terpilih menjadi ketua dewan pers hari Rabu tanggal 18 lalu, kita melihat memang Bapak Prof ini bisa diharapkan untuk menjadikan pers ke depan di negeri ini benar-benar pers perjuangan bagi rakyat. Kalau kita lihat wawancara Pak Prof ini dengan salah satu channel media sosial, yakni Hersuino Arif, kita melihat betapa besarnya harapan kita kepada pers ke depan untuk benar-benar bisa menjadi pers perjuangan bagi rakyat. Antara lain, beliau menegaskan agar sikap kritis pers ke depan ini harus dipulihkan kembali. Dan kita harus terus terang mengatakan bahwa akhir-akhir ini sikap kritis pers inilah yang sepertinya luntur di negeri ini.
Kita tidak dapat menutup mata bahwa akhir-akhir ini dunia pers kita sepertinya memang berat sekali untuk menjadi pers yang kritis. Pers yang benar-benar menjadi sosial kontrol. Banyak kita mendengar ketercengangan rakyat, ketercengangan publik karena adanya demo besar-besaran, adanya peristiwa besar yang menurut rakyat besoknya akan muncul di koran maupun majalah dan beberapa jam kemudian akan muncul di televisi atau akan menjadi breaking news di channel-channel televisi. Tetapi ternyata tidak ada. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kejadian-kejadian seperti ini cukup mencengangkan bagi publik selama ini. Rakyat tentunya berharap ke depan ketika Ketua Dewan Pers terpilih seorang intelektual dan cendekiawan muslim yang kita kenal akhir-akhir ini memang berani melakukan kritikan kepada penguasa. Kita harapkan akan bisa menjadikan pers ke depan tidak lagi membuat publik terkejut atau tercengang seperti selama ini. Jika nanti ada misalnya demo yang memperjuangkan kepentingan rakyat, jangan lagi hendaknya tidak tersiar di media. Kalau ada informasi-informasi penting bagi rakyat yang sifatnya mungkin berseberangan dengan penguasa atau dengan pemerintah, harusnya tersiar di media massa. Tidak masuk akal sama sekali kalau sebuah demo besar seperti demo Omnibus Law, seperti demo menolak undang-undang KPK, tidak diketahui sama sekali oleh jurnalis, tidak diketahui sama sekali oleh insan pers, sehingga dia tidak muncul di media massa. Karena itu, sekali-kali tentu kita tidak berharap pers kita di negeri ini adalah menjadi pers penjilat. Penjilat kepada penguasa, penjilat kepada pemerintah, penjilat kepada oligarki. Siapa sesungguhnya Ketua Dewan Pers yang baru ini? Kita tahu beliau semenjak dari mahasiswa telah aktif di dunia pers, terutama pada pers kampus. Beliau juga dulu aktif di majalah Panji Masyarakat. Dan juga beliau aktif menulis di berbagai media cetak, baik koran maupun majalah. Di media-media besar seperti Tempo, dia aktif menulis. Di Kompas juga aktif menulis. Jadi memang tepat sekali Bapak Profesor Azumaji Azra menjadi Ketua Dewan Pers di saat-saat pers sekarang ini seperti berada di persimpangan jalan. Dan tentu publik berharap Ketua Dewan Pers kita yang baru ini nanti tidak sampai berubah haluan dalam perjalanannya memimpin Dewan Pers dari tahun 2022 ini sampai tahun 2025 nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.